Berbagai upaya dilakukan oleh para penyelundup untuk mengelabui petugas jasa pengiriman barang. Tujuannya agar barang yang diselundupkan dapat sampai kepada penerima. Namun sebuah kesalahan tidak dapat disembunyikan dengan sempurna. Ada satu hal mencurigakan yang ditemui petugas pada satu paket yang akan diekspor. Pada hari itu, kami mendapatkan laporan dari petugas kantor pos bahwa ada sebuah paket yang mencurigakan. Sebaiknya kita laporkan dulu ke pihak karantina untuk bisa ditindak lanjut ya. Itu ada barang kayaknya yang curigakan. Dari kotaknya itu ada lubang-lubang darah. Kayaknya binatang sih. Silakan aja boleh. Silakan, Pak. Ya. Bersama dengan petugas kantor pos, saya pun membuka paket tersebut untuk memastikannya. Itu ada ini, masuk kotak ya? Iya, soalnya ada lubang udaranya. Itu dari binatang. Iya, ada. Siap. Kita cek dulu ya, barang-barang itu ya. Ini kan ada indikasinya speaker dan makanan kering di kontennya. Jadi kami mengindikasikan kayaknya seperti ada hal yang mencurigakan, Pak. Hongkong, Pak, ya? Hongkong, dari Hongkong. Berdasarkan alamat dari Jakarta Barat, tujuan Hongkong. Nah, cuma saya lihat dari spesifik fisiknya, ada lubang-lubang di setiap sudut. Di setiap sudut biasanya, seperti ini ada binatang di dalamnya, Pak. Cuma kita tidak tahu binatang apa di dalamnya. Baik, kita cek deh bareng-bareng, Pak. Oh, iya. Sama-sama, Pak. Petugas mengeluarkan satu persatu isi dari paket mencurigakan tersebut. Setelah kita buka, ternyata ada beberapa bungkus mie instan dan speaker aktif. Namun, di dalamnya ada beberapa box yang ternyata berisi ular. Mungkin ini kita bawa ke instalasi, Pak, ya, untuk proses selanjutnya. Mungkin kita ini dijadikan barang bukti, nanti kita ada bukti serah terima, Pak, ya, dari kita, nanti kita bawa dulu, Pak, ya. Karena tidak dilengkapi K9 atau sertifikat kesehatan hewan, saya langsung memutuskan untuk melaporkan temuan tersebut ke kantor karantina. Petugas membawa paket yang berisi ular ke kantor karantina Soekarno-Hatta untuk pemeriksaan mendalam. Di kantor karantina, saya didampingi dokter hewan untuk melakukan identifikasi atas ular tersebut. Berbagai upaya dilakukan oleh para penyelundup untuk mengelabui petugas jasa pengiriman barang. Tujuannya agar barang yang diselundupkan dapat sampai kepada penerima. Namun sebuah kesalahan tidak dapat disembunyikan dengan sempurna. Ada satu hal mencurigakan yang ditemui petugas pada satu paket yang akan diekspor. Pada hari itu, kami mendapatkan laporan dari petugas kantor pos bahwa ada sebuah paket yang mencurigakan. Sebaiknya kita laporkan dulu ke pihak karantina untuk bisa ditindak lanjut ya. Itu ada barang kayaknya yang curigakan. Dari kotaknya itu ada lubang-lubang darah. Kayaknya binatang sih. Silakan aja boleh. Silakan, Pak. Ya. Bersama dengan petugas kantor pos, saya pun membuka paket tersebut untuk memastikannya. Itu ada ini, masuk kotak ya? Iya, soalnya ada lubang udaranya. Itu dari binatang. Iya, ada. Siap. Kita cek dulu ya, bareng-bareng itu ya. Ini kan ada indikasinya speaker dan makanan kering di kontennya. Jadi kami mengindikasikan kayaknya seperti ada hal yang mencurigakan, Pak. Hongkong, Pak, ya? Hongkong, dari Hongkong. Berdasarkan antrian layanan yang seolah-olah menjadi permasalahan yang tidak pernah ada solusinya.